Dan ini dia rumah Ultraman 3. Coba kalian komentar di bawah, kasih nilai untuk rumah Ultraman 3 versi Minecraft. Beli duit. Dan video hari ini kita bakalan lanjut lagi teman-teman berwarangan kita di kampung durian runtuh teman-teman. Dan guys, hari ini kita lanjut lagi membangun rumah di kampung Ultraman ya teman-teman. Sudah cukup banyak rumah yang kita bikin di sana, dan saya mau jelaskan lagi guys. Ini kita lagi membangun kampung Ultraman. Kalau kalian tahu atau mau kita bikinin Ultraman siapa yang kita bikin rumahnya di sini, kalian tinggal komentar aja ya. Karena di episode ini, untuk beberapa episode kita bikin-bikin rumah Ultraman dulu supaya kampungnya lengkap guys. Dan kampung Bobo Boy sudah segitu aja, karena karakter yang punya rumah cuma segini ya teman-teman ya. Ini kampungnya Bobo Boy. Dan kampung durian runtuh, untuk kalian yang mau renovasi, sabar, kita di kampung ini dulu biar tidak biar tidak bingung ya teman-teman ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai keseruan di video hari ini, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel Beli Duit jika belum, dan lonceng notifikasinya dinyalain semua ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini dia kampung Ultraman. Oh my god, this is it. Nah, kalau bangunannya ada banyak gini kan jadi seru ya guys ya. Ada Ultraman cantik, Ultraman Orb, Ultraman Dyna, Ultraman Ginga, Ultraman Belial yang seram ini, dan yang terakhir kita bikin kemarin Ultraman Zero. Dan sekarang kita sudah kedatangan, sesuai request kalian guys, Ultraman 3. Wah, Ultramannya bukan ada 3 ya, Ultramannya 1, tapi namanya Ultraman 3 teman-teman ya. Ultraman 3 dia nggak terlalu tinggi ya. Mau kamu banyak di request oleh penonton, kamu mau dibikinin rumah di sini? Wah, saya sudah tahu itu, pasti banyak yang bakalan request rumah saya. Terima kasih banyak ya penonton. Saya bakalan dibikin di sini, sangat bandel sekali. Nanti kita tinggal di sini. Terima kasih semuanya untuk kalian request ya Ultraman yang lain, supaya di kampung ini banyak rumah-rumah Ultraman. Oke, dia mau berarti ya di sini. Dan ya, apa itu Ipin? Oh my god. Oke teman-teman, kita bakalan bikin rumah Ultraman 3 di sini. Apa itu? Suara apa itu? Oh my god. Jangan micin macam-macam ya, Upin, Ipin. Bukan aku, Beli Duit, bukan aku. Aku juga bukan. Ya udah, kalau bukan ya jangan ya, guys ya. Kita bakalan bikin rumah Ultraman 3. Nah, di sini kita bakalan bikinnya dari sini ya. Dari sini bikinnya ngadep ke Ultraman Zero. Wow, mantap ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita bakalan ke mode pekerja dulu ya. Oke, sudah gini aja ya guys ya. Oke, kita mulai dari kakinya ya, ngadep ke sana guys, ke Ultraman Zero ya. Kita mulai dari sini ya teman-teman, dari sini deh ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 blok guys ya kita bikin. Oke, nah sudah pas. Apakah ini mantap ya, atau ini kita kebelakangin lagi 1 blok ya guys ya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, nah wow, besar itu, besar. Oke, nah seperti ini guys. Oke, segini. Dan sekarang kita bakalan bikin dulu kerangkanya guys ya. Mana dia? Oke, kerangkanya pakai warna ini aja ya. Pakai warna ungu guys, karena kebanyakan ungu ya. Oke, ini kakinya dulu teman-teman. Kakinya segini deh ya kalau nggak salah. Kita bakalan coba lihat dulu ya teman-teman ya. Oke, nanti jangan lupa kalian kasih nilai di komentar di bawah untuk rumah Ultraman 3 ini guys. Oke, nah kakinya segini
gitu. Ini naikkan ya teman-teman ya. Nanti kita pakai warna apa namanya ini? Warna ungu ya teman-teman ya. Supaya lebih mantap karena coraknya lebih banyak ungu. Ini kakinya segini, kurang tinggi gak sih? Tinggikan lagi satu blok aja deh ya. Ini kakinya segini ya teman-teman. Coba lihat dulu Ipin, sudah pas ini Ipin? Sudah pas? Sudah? Sudah belum? Sudah beli duit, sudah pas. Oke, mantap. Sekarang kita bikin badannya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 blok coba ya. Nanti kalau kurang kita tambah lagi bloknya. Kita lihat dulu guys. Oke, kurang. Lagi satu blok. Oke, nah segitu kayaknya mantap ya. Atau enggak sih? Kita lihat dulu guys. Ya, sepertinya segitu keren. Kemudian, keren enggak sih? Kita lihat dulu ya dari sini guys ya. Pas. Terlalu tinggi tuh Ipin. Terlalu tinggi Ipin. Oke, nah segini aja deh ya. Kayaknya sudah mantap. Kemudian kita bakalan ginikan di sini. Kita naikkan semua ya guys ya. Kita blok-blokin dulu semua di sini supaya kita bisa tahu nanti bentuknya kayak gimana guys ya. Oke, biar bisa bikin tangannya juga loh teman-teman. Ini dari sini ya kakinya. Oke, sudah dan dari sini. Sekarang kita lihat guys. Oh my god, this is it. Mantap juga. Dan kita bikin kepalanya. Kepalanya warna putih ya. Jadi kita pakai yang ini guys. Oke, kita pakai warna putih kepalanya biar pas ya guys ya. Oh my god. Ini kalau kalian mau bikin rumah Ultraman 3, ya coraknya tinggal lihat itu aja ya teman-teman ya. Ini kepalanya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8 blok. Kurang. 9 10. Oke, 10 blok. Oke, 10 blok sepertinya mantap ya. Kita bakalan kasih di bagian sini bosku. Dan di bagian sini kita naikkan ke atas. Kita lihat lagi apakah sudah pas kepalanya. Wah, sudah pas guys. Sekarang kita tinggal bikin kerangka kepalanya. Di bagian sini kita naikkan ya teman-teman. Wow, nah sudah seperti ini loh. Oke. Di sini juga kita bakalan naikkan. Nice. Dan dari sini juga kita bakalan naikkan. Oke guys, kita sudah punya kerangka Ultraman 3. Kepala, badan, kaki. Tangannya nanti setelah kita blok semua ini teman-teman. Dan karena kerangkanya sudah seperti ini ya, kita bakalan kasih blok di bagian sini sesuai dengan warna Ultraman 3 teman-teman. Oke. 2000 years later. Oke guys, ini dia sudah rumah Ultraman 3. Dan ini dia lagi pose memperlihatkan ototnya yang besar guys ya. Dan sekarang kita bakalan dekorasi di bagian dalam teman-teman. Kita menggunakan kayu owa dan glowstone karena di dalam ini pasti gelap guys ya. Nah, kita mulai dari sini. Ini kita hancurkan 3 blok. Di sini juga kita hancurkan 3 blok ya. Oke. Kemudian di bagian sini kita kasih kayu owa. Oke ya, seperti ini. Dan di bagian sini juga kita kasih kayu owa, teman-teman. Oke, sudah nice. Kemudian kita naiknya lewat sini. Nah, apa nih? Kenapa nih bolong, guys ya? Nah, di bagian sini tuh kita bakalan kasih glowstone. Nice, minggu dulu pin. Oke, sini kasih glowstone. Dan di bagian sini juga kita kasih glowstone, guys ya. Supaya terang, teman-teman. Oke, sudah mantap. Kemudian kita naiknya lewat sini menggunakan ladder, guys ya. Yang ini kita naik menggunakan tangga seperti ini, guys. Oke, naiknya lewat sini. Tas. Oke, woi, ini kenapa ditutup? Oh my god. Oh, ini adalah lantai duanya. Berarti di bagian sini kita tutup seperti ini ya, guys. Oke, nah sudah. Kita ambil ladder, taruh di sini. Biar keren. Nice. Oke, nanti ladder ini sampai atas juga. Dan di bagian sini kita tutup juga menggunakan batu yang sama ya guys ya. Oke, kemudian di atas sini kita kasih penerangan lagi ya. Kasih glowstone banyakin ya teman-teman. Karena ini di dalamnya sangat gelap, jadi kita perlu banyak glowstone. Kemudian kita kasih ladder lagi ke atas seperti ini. Oke, sudah. Dari sini juga kita laddernya ke atas lagi sampai di kepalanya guys ya. Oke, ini bolong itu Upin. Oh my god, itu bolong. Oke,
Oke, nah ini kepalanya. Oke, sudah mantap. Berarti di sini kita kasih glowstone lagi, bos. Lewat glowstone dulu ya, glowstone. Kemudian kita kasih batu ini lagi. Oke, supaya ini nggak kelihatan. Karena ruangan ini tidak kita pakai. Oh my god, mirip lo Ultraman. Wah, dia sudah dikecil guys. Mau bantuin dia ya. Wah, Ultraman 3 lumayan baik juga. Mau bantuin dia teman-teman. Oke, ini dia lantai paling atas. Dan ini bisa dihancurkan ya. Oke. Oke teman-teman, sudah. Dan di bagian sini kita bakalan kasih jendela segitu 3 blok. Kemudian di sini juga kasih jendela 3 blok. Oke guys, kita lihat dulu dan kita bakalan langsung dekorasi ya. Ini kepalanya kita teksturin dikit ya biar mantap teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di bagian sini juga kita teksturin dikit. Nah, seperti itu guys. Wih, mantap ya. Mantap guys kepalanya. Kemudian kita bakalan coba mulai dari bawah ya. Kita bakalan bikin air mancur yang lumayan tinggi ya guys ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 blok. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita ambil tengah-tengahnya di sini seperti ini. Dan kita ambil stair yang dari stone brick. Dan kita ambil polished. Oke, kita mulai dari sini. Nah, seperti itu. Dan kasih lagi. Nice. No, oh my god. Ya udahlah ya. Kita kasih seperti ini. Dan dari sini kita kasih seperti ini guys. Nah, oke, nice. Ah, seperti itu ya teman-teman. Bukan seperti ini. Tapi kita kasih dulu ini. Seperti ini, kita naikkan lagi. Dan baru di atasnya kasih glowstone lagi. Dan di atas glowstone kita kasih yang namanya slab lagi. Dan di sini di bawah glowstone-nya kita kasih ini guys. Apa namanya ini? Stair ya. Stairnya kayak gini teman-teman. Oke. Nah, mantap ini air mancur ya. Air mancur yang sangat mantap ini mah. Ini 2 blok ya guys ya. Kemudian kita kasih seperti ini. Ini juga 2 blok. Ini juga 2 blok ya, sama. Dan di bagian sini kita kasih seperti ini. Oh no no. Kasih seperti ini ya. Nice. Di sini juga. Nah, seperti ini. Sudah mantap ya guys ya. Dan sekarang kita bakalan coba lihat apakah air mancur ini berfungsi guys. Sret. Oke. Oke, dan wow. Mau mantap ya. Keren guys, air mancur kita. Dan kita lihat, ah, sepertinya sudah selesai didekorasi teman-teman. Dan ini dia rumah Ultraman 3. Coba kalian komentar di bawah, kasih nilai untuk rumah Ultraman 3 versi Minecraft. Dari depan kayak gini ya teman-teman. Kemudian dari samping kanannya dia lagi memperlihatkan ototnya yang besar teman-teman. Dan dari samping kirinya dia polos aja ya tangannya, lancap ke bawah gitu. Dan kita bakalan coba lanjut showcase ke dalam. Nanti tugas kalian tinggal kasih nilai di komentar di bawah dari 10 sampai 100 teman-teman. Oke, maksudnya lewat sini ya. Di bagian sini ada taman. Wuh, dia ngapain guys? Ultraman 3 lagi ngelamun. Nih, Ultraman Zero kok ganteng gitu ya. Oke, di sini ada air terjun, air mancur. Dan maksudnya lewat sini. Di bagian sini tuh ada kamar mandi. Ya, lumayan lengkap. Kemudian di bagian sini ada sofa. Nanti ya kalau ada tamu tuh duduk di sini ya. Kita naiknya lewat sini teman-teman, melewati lorong. Di sini ada kitchen setnya guys. Wow, ada lihat di atas rak-raknya dan oven. Ada di sini juga tempat makan seperti ini, mantap juga ya. Dan naik lagi sekali ada kamarnya teman-teman. Kita lihat, wow, kamarnya ada TV ya, meja belajar, jam dan kasur. Wah, wow. Oke guys, ini dia rumah baru Ultraman 3 di kampung Ultraman ya. Oke teman-teman, sekarang juga kalian kasih nilai di komentar di bawah. Dan sekarang kita bakalan coba tanya Ultraman 3. Itu dia ya. Woi, woi, woi bos, Ultraman 3. Woi, aduh, ini dia. Kamu suka nggak nih rumahnya? Saya masih ragu. Yaudahlah, yang penting saya punya rumah di sini ya. Tapi kalian yang komentar harus kasih nilai yang banyak buat rumah saya supaya saya senang tinggal di sini. Oke, terima kasih ya. Oke, dia senang sih kayaknya.
Ya nggak bilang ya guys ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah bikin rumah baru Ultraman 3 di kampung komplek Ultraman. Jika kalian menyukai video hari ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Saya Beli Duit, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.